Pemirsa, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam atau Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia mengukuhkan dua sekaligus guru besar kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Sulawesi Selatan. Rapat Senat terbuka pengukuhan dua guru besar yang digelar Civitas Akademika IAIN Parepare di auditorium dihadiri Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia, Direktur PT KI, Penjabat Wali Kota Parepare, dan para perwakilan unsur musyawarah pimpinan daerah atau Forkopimda, perwakilan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan dan tamu undangan, serta mahasiswa IAIN Parepare. Dua guru besar yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. Hanani MAG sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Islam dan Profesor Dr. Haji Sudirman LMH sebagai Guru Besar Hukum Acara Peradilan Agama. Mengawali sambutannya, Penjabat Wali Kota Parepare Akbar Ali menyampaikan selamat kepada keduanya yang dikukuhkan sebagai Guru Besar atas pencapaian prestasinya di kampus IAIN Parepare. Akbar Ali dalam sambutannya mengemukakan institusi pendidikan tinggi adalah tiang penyangga kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Keberadaan guru besar memiliki peran sentra dalam mengantar keduanya dalam memberikan kontribusi besar pada pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat, serta mengukur prestasi luar biasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Akbar Ali juga menyebutkan pencapaian yang telah diraih IAIN Parepare juga menunjukkan bahwa Kota Parepare memiliki potensi dan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional. Prosesi pengukuhan guru besar itu dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdan, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Kemenag RI dan dilanjutkan dengan pengalungan kepada kedua guru besar. Sama untuk tahun 2024 program pengembangan Tridharma di IAIN Parepare itu kita berharap pendidikan dan pengajaran itu semakin aktif ya, kemudian konsentrasi mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya itu juga semakin berkualitas. Apalagi sekarang ini kita telah fasilitasi seluruh ruang kelas itu dengan TV multimedia. Nah, sehingga kualitas kita berharap sekali dari dosen dan mahasiswa itu terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Untuk pengabdian, untuk penelitian, kita berharap semua dosen tahun depan itu melakukan penelitian. Penelitian dan menulis jurnal sehingga nanti diharapkan dari hasil publikasinya itu kepangkatan dosen itu tidak terhalang lagi ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dosen itu aktif meneliti setiap semester, ya insya Allah pangkatnya itu akan lancar. Dan terkait dengan pengabdian masyarakat, insya Allah kita akan berkolaborasi dengan banyak instansi, utamanya dalam rangka pengembangan masyarakat di masyarakat desa, kemudian pondok pesantren, madrasah, dan sebagainya untuk pengembangan pengabdian di masyarakat. Nah, khusus untuk kajian hukum Islam, karena ini Institut Agama Islam ya negeri dan di dalamnya yang ini ada Fakultas Syariah, maka kita berharap dengan guru besar yang lahir tahun ini ada dua dari Fakultas Syariah dan saya sendiri untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Kita berharap dari guru besar ini itu bisa semakin memberikan pengaruh dan efek positif terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan kajian-kajian terkait dengan peradilan agama dan peradilan secara umum. Dan itu sudah menjadi syarat untuk menjadi Universitas Islam Negeri. Jadi tahun ini proposalnya sudah rampung, insya Allah tahun depan kita usulkan pusat dan mudah-mudahan itu bisa disetujui. IAIN Parepare ini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Andaguta Kiai Haji Abdurrahman Hamudale. Pada kesempatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama IAIN dengan pemerintah Kota Parepare. Dengan kehadiran dua guru besar di kampus IAIN Parepare, menghantarkan untuk siap menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Andaguta Abdurrahman Ambo Dalle.